Gas, gas, gas. Berasa air kan? Vito, Vito, Vito. Main solo Vito lawan pro. Hey, what's up, bro? Selamat datang di OCDZ Magal. Yes, OC main game. Hey bro, apa kabar bro? Selamat datang di season 4 ya bro ya. Kalian udah pada rank apa nih? Kalau OC ranknya masih master 1 nih. Sedangkan yang lain tuh top globalnya udah pada rank udah pada master 5. Ya malum ya bro ya. OC kalau main sekarang tuh dijadwalin bro. Gak bisa push rank terus-terusan lagi kayak season 1, season 2, season 3 lah kemarin. Sekarang OC mau fokus ke kalian bikin konten ya bro ya. Tetap kok skill OC masih ada, tetap. PDW OC masih bagus, oke. Okay? Cuma bedanya OC jarang ngepush aja ya. Cepet sih legend teraja lah, oke. Okay? Yang penting OC fokus ke kalian nih. OC kali ini tuh mau ngasih sensitivitas untuk kalian bro ya. Sensitivitas OC baru di season 4 ini bro. Kalian penasaran kan? Ya udah jangan skip videonya bro sampai habis, oke. Jadi oke, kita langsung aja nih ke setting. Buru-buru amat sih, tapi nggak apa-apa lah ya, biar nggak basa-basi lagi ya. Jadi kalian langsung lihat aja nih sensitivitas OC. Jadi kita awal-awal ke basic dulu deh, basic sensitivitas terakhir aja ya. Ntar juga main ya bro ya, habis OC ngasih tahu sensitivitas OC ke kalian, OC bakal main ya solo rank 1 atau 2 kali lah ya. Kalau kalian yang pengen lihat gameplay OC langsung aja ntar, oke. Tapi sebelum itu kalian harus lihat sensitivitas OC dulu. Nah ini sensitivitas OC ini cocok untuk kalian yang pakai iPhone 8 Plus ya bro ya. Pokoknya cocok banget sih. Nah kalian kalau mau lihat dari basic dulu nih, oke. OC slide aja nih, kalian lihat aja nih, kalian pause aja, OC slide aja nih ke bawah. Nih kalau kalian mau samain ya basic-basicnya gitu settingannya ya, sebelum kita ke sensitivitas boleh lah. Terus kalau ke controls juga nih boleh ya. OC mainnya tuh mainnya high fire. Sebenarnya sih ya digabungin ada ads juga, tapi kecil banget di situ tuh kecil banget tuh di ujung, oke. Terus kalau scope OC di kanan atas, terus tembak di kiri atas, analog di kiri bawah, terus lompat jongkok di kanan bawah. Oke bro, kalian udah lihat kan bro ya, udah samain aja. Ini sih gara-gara OC main PUBG ya sebelumnya, makanya OC tuh mainnya high fire bro, jadi nggak langsung kayak nge-scope langsung nembak. Jadi OC kayak manual semua, serba manual. Oke, kayaknya lebih enak begitu sih. Terus langsung sensitivitas kali ya. Oke, kita langsung sensitivitas. Nih. Rotation mode OC 140, speed acceleration dicentang, bro. Oke. Switch while opening ADS juga centang. Terus kita sensitivitas presetnya di custom. Standarnya 68, ADS-nya 139, tactical scope 125, sniper 85. Jadi ini enggak hanya untuk raster aja ya. Kan pasti yang nonton video OC itu kebanyakan yang suka main pakai PDW, MSMC atau apalah, pokoknya yang raster-raster. Seriusan, ini gak cuma untuk raster aja bro. OC tuh kadang-kadang tuh pakai sniper juga asli. Senjata AR juga OC pake. Dan enak-enak aja, kalian boleh nyoba deh. Kalian boleh nyoba, oke. Dan bagi kalian yang HP-nya Android, yaudah coba aja. Kali aja enak juga ya. Coba aja. Terus kita lanjutin ke firingnya ya. Standarnya 86, ADS 138, tactical scope-nya 135, dan sniper scope-nya 85. Terus OC juga mainnya pakai full gyroscope bro, oke. Okay? Karena kalau OC tabrakan sebelumnya, OC pernah bilang tuh video apa ya? Tutorial reflect ya. Cara bagusin reflect kalian, ada OC bikin video sebelumnya. Jadi kalau OC pakai full gyroscope tuh kadang langsung gini set gitu loh. Kalau CODM tuh bener-bener view-nya kayak cepet banget gitu loh. Jadi kalau musuh tiba-tiba ada tabrakan gitu, kadang bisa nggak kelihatan. Pada sama-sama nggak nyadar kalau kita tuh sebenarnya senggol-senggolan gitu di jalan. Oke, okay. Gyroscope standarnya 67, ADS-nya 52, tactical-nya 29, dan sniper scope-nya 34. Oke, kalian boleh lah copy-copy sajalah, copy semuanya, copy paste. Ada controller tuh, udah tuh language apa language juga kalian ikutin ya, pakai Inggris aja tuh. Kalau kalian orang Indonesia udah pakai Inggris aja biar kalian tuh jago juga bahasa Inggrisnya, oke. Kita udah ngasih tau sensitivitas, sekarang saatnya kita apa nih? Kita main ranked. Oke, kita main ranked. Aduh, di my stick mau ikut master 4. Terakhir kita main solo rank aja kali ya. Solo rank aja bro. Sorry. Soalnya ini mau cepet-cepetan, kasihan juga gitu kalau OC ngajak temen ya. Nggak diajak ngobrol, diajak sih. Cuman gimana ya? Ya nggak
enak aja gitu sambil bikin konten kan, mau ngobrol sama kalian ya bro ya. Nih Ocha juga pakai sniper tuh kalau kalian mau lihat loadoutnya ya. Tuh Arctic, Ocha pakai Arctic kadang. Nih PDW kalau lupa nih, attachment Ocha tuh sama aja sama semua attachment PDW Ocha nih. Sumpah masih ada aja yang nanya ya. Lu pada nggak ngelihat video Ocha ya sebelum-sebelumnya? Masih ada aja lo yang nanya nih. Lihat tuh ya, lihat tuh semua loadoutnya, lihat aja tuh, oke? Screenshot dah kalian, jadiin DP kalian atau jadiin homescreen kalian. Ya gak usah sih, yaudahlah kita coba langsung gas ya. Let's go bro. Dapet lah, ayo. Gak usah aja nih, matchmaking lama banget dari kemarin, Ocha bingung nih. Oke, Garena tolong di fix ini matchmakingnya, lama sekali. A few moments later. Kurasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Ini kok lama banget, tolong Garena, tolong di fix, tolong, saya tidak bisa main ini. A few inches later. Set dah 140 detik dan belum ada ya orang sama sekali, tolong. Wadadidaw. One eternity later. Demi kalian, biar kalian gak bosen, yaudah Ocha bakal main, Ocha bakal tunggu sampai matchnya dapat, oke. Sambil nyanyi juga ya, biar kalian gak bosen, oke. Nyanyi bareng Ocha yuk. Nyanyi apa ya? Dulu kita masih remaja. Ini lagu enak banget nih, dilan banget kan. Terus apaan deh liriknya? Dulu kita masih remaja. Sekolah anak SMA. Dulu kita masih remaja. Na 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 na. Di sekolah kita bersama, pulang pasti kita berdua. Dan kini dapet. Loh, gak mau masuk bro. Asli gak mau masuk cuy, tolong. Oh baru mau masuk. Ya, let's go bro, let's go. Hey you looking at the truth, the money never lie, no I'm the one, yeah. Ini kebanyakan nyanyi. Ocha, halo. Halo, Neptune. Halo bang. Halo. Halo. Kenapa bang? Belum tahu bang. Iya. Bentar. Kok? Rada nge-frame gua. Gak kuat, harus di low. Bikin konten. Enggak sih, tapi record-record aja. Mana musuhnya? Grafik gua. Aku on off mic dulu, bro. Aku bingung nih, bro. Grafik aku ke mediumin tiba-tiba kayak enggak enak gitu ya, kurang terbiasa aja. Jadi rada nge-frame. Menurut Ocha ini kalau kalian pakai PDW ya grafiknya lowin aja. Oke. Okay. 8 plus itu apa ya? Masih kuat, cuman kayak beda aja performa mainnya, jadi aneh. Jadi kalau kalian mau main itu di lowin, kayaknya lebih bagus low ya. Recoil itu jadi kayak aimbot kalau di lowin grafiknya. Ini sih enggak nge-frame banget, cuman kayak kurang biasa aja sih. Ya mungkin Ocha belum biasa gitu. Aku tak biasa bila kadang-kadang. Aku tak biasa bila. Ocha belum mati bro, kilapan, oke? Doakan aku. Doakan aku sayang yang sudah berjuang. Kalau grafiknya tadi di lowin tuh jadi rada gelap, musuh gampang kelihatan. Ini Ocha kayak susah, lebih susah ngelihatnya gitu loh. Kurang biasa sih emang. Oke. Okay. Oke, dapat satu. Nice. Aku butuh UAV. Apakah kalian punya UAV? Bro, ini sensitivitasnya jadi enak banget ya S4 ya di season 4 ini. Jadi lumayan. Astaga, ma, tolong itu sniper Ocha baru ngulti. Ya ampun. Oke, kita langsung maju aja, bro. Yang kayak gini nih harus dibantai-bantai nih. Ayo kita bantai. Oh, ada sniper, sumpah dia udah nge-pick gitu ya. Serem banget tuh yang nge-pick itu. Mati kau. Nongol pala.
mereka nggak tahu kalau PDW gue tuh berasa pakai AR, tapi barusan mati, maaf bro ya. Nggak boleh sombong, oke? Merendah aja terus. Orang-orang bilang gue merendah terus ya. Nggak tahu kenapa. Pada pengen gue sombong. Jadi gue kali ini mencoba untuk sedikit sombong dan gue mati. Nggak boleh sombong. Oke bro, ini udah lagi pada multi. Aku bingung nih, dimajuin. Mati kau yang multi. Sungguh. Di mana sih? Rip M, tolong. Tahan bro, tahan bro. Tahan. Waduh, multi semua. Ayo, jangan sampai kalah. Nice. Ayo guys. Nice, satu lagi. Yeay. Temanku jago-jago semua ya. Mantap jiwa. Tepuk tangan dulu. Iya. Yeah. Sensinya bagus bro, cobain deh. Sensinya bagus ya. Itu kalau tadi musuhnya pada pakai AR SMG semua dan depan-depan sama Ocha itu pasti rata bro ya. Sungguh. Ya, MVP ya, langsung MVP nih. Membuktikan ya kalau sensitivitas ini mantap-mantap bro, oke. Oke bro, apa kita main segame lagi ya? Boleh. Tapi nunggunya lama, enggak apa-apa kan kalian nunggu lama? Ya udah, oke. Kita coba deh main segame lagi ya. Semoga jangan lama-lama gitu loh. Nih feeling Ocha sih bisa berapa detik ya? Ya udahlah, tunggu aja ya. A few moments later. Mungkin hari ini semua hanya mimpi, tapi cepat atau lambat Ocha akan main. A few inches later. Longer even. Nih kalau kalian tahu nih Ocha pakai lighting ini, lighting Ocha ini tolong. Udah dapet. Enggak, lightingnya ada dua, sama di sana tuh, di situ juga. Kalau ini lampu biasa. Chat live YouTube kan nih, chat. Enggak live. Kagak live. Ya. Masuk VIP gua. Ya mati dong. Tek. Gua di B. Bener. Dari minta jagain cuy. Ambil. Minta. Yuk, bantu. Nice. Lawannya lumayan susah nih. Bro, lawannya lumayan susah tuh, anak-anak EVOS. Oh my god. Bots. Ada orang. B-nya dua orang. Lah, sakit amat. Oke. B-nya. C-nya cuk. Ambil A-nya. B-nya jaga. B-nya jaga. Gua di B. Bang, ada dong. Ya. Ayo, bisa. Tapi mati kalian. B-nya satu orang, bro. B-nya satu orang. Oke. I'm coming. Mati kalian. Nggak tahu mereka ya kalau Ocha tuh PDW-nya tuh berasa AR PDW Ocha tuh. Ocha-nya dong. Wah, bang kepian. Teammate sniper tuh. Oke. Ambil C-nya, ambil. Jaga B. Dia ulti. Oh no, nice. C-nya ambil lagi temanku, emang kerjasamanya bagus banget bro, oke. Kita langsung gas lagi nih. Aduh, ulti dia, Ocha pas multi, dia multi juga. Kenapa suka gitu ya? Apa jangan-jangan ulti Ocha selama ini PDW aja gitu loh. Dapat. Mati B-nya. Mati B. Aduh, mati Ocha. Di bokong juga ada ya. Oke. Ayo kita bisa yuk. Sabi. Gas. Kalau kalah enggak apa-apa lah ya, bro ya. Soalnya ini lumayan jago musuhnya. Ocha Kirias. Enggak dong. Ban banget dia. Enggak, santai aja, bro. Ayo, bro. Kita menangin, bro. Jangan kalah sama mereka. Pas B-nya ulti ya. Corona dong. Aduh, ya. Full 4 orang, Bay.
Yah, ulti lagi. Asem. Ayo guys, kita gimana? Di video. Iya. Dice. Mati kopian. Oh, no. Lusing eh. Dia-nya ada yang nge-hold, bro. Telat lagi. Mati semua. Oke, oke. Mati A-nya. B-nya langsung kita langsung ke B. Bareng. Apakah bisa? Ini kalau soalnya gini benar-benar pure tim sih, bro. Soalnya musuhnya sama-sama jago, oke, pro player semua ini. Oke, coba kita gas. Kun. Aduh. Kak bisa lana di BB saja. Ambil C-nya, bro, ambil C-nya. Wah, ulti deh. Oke. Gas. Berasa air kan? Tahanannya. Jadi Ocha berasa air. Bingung nih Ocha kemana? Apa cek? Oke. Mamam kalian. Ini jaga. Atau hold C aja. Centur atau cancur ini? Ambil. Oke. Panin C-nya, cu. Go di cek. C. Oke, Ocha ke C. B-nya dapat bisa enggak? Oke, kita langsung maju. Dapetin C-nya. Nice. Kita menang nih, bro. Bisa, Sabi. Siapa rame banget. Vito. Main solo Vito lawan pro player. Oh, digendong. Ya. Oke, bro. Ini lawannya kalau kalian tahu itu si bots juga itu top global kemarin lah. Dia masuk 10 top global kalau enggak salah ya. Lawannya juga Evo Sven juga ada, terus Helena mantan Star 8 dulu. Jago semua pro player semua, oke. Anjay, lumayan, bro. Di master 1 ini ya. Ini lagi pada ngepush bareng-bareng emang, lagi sama-sama ngepush, oke. Lawannya bots, Evo Sven, Helena, Sof. Santai aja sih, itu juga temen Ocha tuh, temen, tapi dia ya cewek. Ya, gitu aja, bro, kayaknya untuk video kali ini. Kalian boleh coba sensitivitas dari Ocha ya, kalau kalian emang suka dan auto jago pakai sensitivitas, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Kalian boleh share ke teman kalian, itu wajib banget sih kalau share ya, agar Ocha bisa berkembang dan CODM bisa naik namanya juga. Oke, Ocha pengen banget sih bikin CODM namanya naik, oke. Biar lebih mantap-mantap lagi, oke, bro. Dan yep, bro, makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ. Panggil gue Ocha and see you in the next video. Dadah, yaudah. Dadah semuanya. See you next.